Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tengok sejarah volume spike, mana kita nak tengok, first kita pilih mana-mana kaunti kita nak tengok lah. Contoh macam M3 tag ni, just double click, kita tengok dekat sini today. So today ni maksudnya hari ni lah. So kalau kita tengok volume spike hari ni, ada beberapa volume spike, dia bermula pukul 9 pagi sebanyak 1000. Okay, kalau nak lukis-lukis kita guna ni screen sketch. 1000 dekat sini, dekat actually 10,000, silap. Okay, 10,000. Ini 10,000 ni banyak lah sebenarnya. Dekat sini, 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 ada beberapa volume spike. So kalau kita nak tengok volume spike ni, adakah dia volume spike sell ataupun buy, kita tengok dekat sini yang page yang ketiga ni. Kita just gerakkan ni, tengok dekat sebelah kanan. Kalau 47% tu maksudnya banyak sell. Yang ni 100% banyak buy. Yang ini 100% buy. 9% sahaja buy. So maksudnya sini banyak sell. Sini 100% buy. So banyak buy. Okay. Kalau nak tengok sejarah spike, kita tengok dekat sini je. Just click. Kita tengok bermula daripada bulan 10 ni, 23 Oktober sehinggalah 21 November. Kita tengok. Kita tengok dari 23 Oktober. Klik kat sini. So dah nampak dia punya spike kat sini. Okay. So kita tengok 24. So ada spike kat sini. Kita tengok dekat sebelah ni untuk confirmkan. Kalau hijau dekat sini maksudnya dah ada bundle lah kat dalam tu. Tengok yang 23 tadi, bundle dah ada kat dalam tu. Tetapi yang sebelah sini actually dia tak bergerak, dia tak ikut. Yang ikut hanya ni je. Yang ni yang hari ni lah, sorry. Okay. Yang ni yang hari ni. Yang ini yang ikut sejarah 23 Oktober. Tadi kita dah ambil 24, yang ni 25 dah ada spike kat sini. 26 dah ada spike lagi. 27 pun ada kat sini. Actually dah banyak kali spike lah. 30. So tadi 30 Oktober, 31. Kita boleh go through one by one. Tapi dekat, dekat sebelah sini pun dia follow jugalah. So kita dah boleh tengok dia punya ni. Ini VOP, volume on price. Yang ini adalah volume distribution chart. Kalau volume distribution chart ni, kita boleh tengok dekat mana volume yang lebih daripada 1000 lot berkumpul. Okay. 1, 2 November, tengok. So kita boleh tengok macam bundle tu dia berkumpul kat dalam ni. Ni dengan ada spike-spike tu lah. So sekarang ni 3, 4, 5 tu cuti, 6 hari bulan. Kat sini, ini kalau nak confirmkan kita tengok kat sebelah sini. So itu kosong, maksudnya ada ada sell sahaja. Ini pun 1% je buy. So maksudnya dia lebih kepada sell. Okay, tengok 7. Yang ini adakah dia buy atau sell? Kita tengok dekat sini. Yang ini 1%, yang warna biru tu dekat sebelah kiri tu, maksudnya tak ada buy lah, dia banyak sell. Dekat sini pun banyak sell. Tapi kalau tengok dekat dalam ni, dia masih lagi hijau lah, maksudnya buy lot yang besar tu masih lagi berkumpul kat dalam. Okay, 8, masih lagi maintain hijau. 9, so maksudnya walaupun ada sell yang besar, tapi buy lot yang besar tu masih ada kat dalam lah. Ini dah berkurang. 10, tengok 11, 12 cuti. 13, 14, tengok 15, yang ni pagi-pagi je ada. Ini kemungkinan besar adalah sell. So kalau kita nak confirm kan, tengok balik kat sini. Ah, betul lah, dia sell. Situ. 15, 16. Ini pun sell ni kalau saya tak silap. Nak confirm kan, kita tengok kat sini. Okay, 0%. So 16, 17, 18, 19 cuti, 20. Yang ni buy. Tengok kat sini buy 100%. Dan 21. Okay, 21 semalam. Sini buy, buy atau sell, kita tengok. Oh, sell. Okay. Sini sell juga.
Dan kita tengok yang hari ni, today. Today ni banyak buy lah. Sini buy, buy, buy. Dekat sini, buy. Sini buy. Sini sell, 19,000 lot sell. Tapi ada juga kemasukan, 13,000 lot buy. Yang ini, 6,200 lot, 100% buy. Okay, so dari sini kita dah boleh nampak sejarah spike lah. Volume spike, kita boleh nampak yang ini dan yang ini sahaja, okay. So diharap membantu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.